pemberian bantuan air bersih ini kepada masyarakat bertujuan untuk menyehatkan generasi muda dari wilayah Intan Jaya, sehingga apabila generasi mudanya kuat, harapannya dapat membangun Intan Jaya ini supaya lebih maju, kemudian supaya lebih sejahtera untuk masyarakat yang ada di wilayah Intan Jaya ini. Ini juga merupakan program dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dalam memberikan air bersih kepada masyarakat yang berada di wilayah pedalaman yang susah untuk menerima air bersih. Saya Letkol Infantri Vicky Eduarsanto dan Satgas Yonif Parare 328 Dirgahayu. Kostrat!